So, assalamualaikum Rodong. Welcome back to my YouTube channel, Afiq X Mai. Okay, so kita mulakanlah pagi ni kan untuk video kali ni lah. So, kita dah dapat order dah. Warung Ibu Abah hantar dekat IUM. Tapi kita pergi ni lah, kita tukar minyak hitam sekejap. Minyak hitam aku ni dah sampai masa kena tukar lah. Macam biasa geng, sebelum mula baca roh bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, selamatkan perjalanan aku hari ni ya Allah, permudahkan urusan aku, berikan yang terbaik untuk aku hari ni ya Allah. Moga-moga aku dapat capai target aku hari ni. Amin. So jom pergi tukar minyak hitam. Yang biasa punya. Oh. Dah makan bos? Ha? Makan? Dah, sudah. Sekarang dah mai orang order. Baru start? Ya. Yeah. Oh. Coba layar banyak orang. Biasa start yeah. Pukul berapa? Pukul 8. Sekarang lah masa-masa 9 lebih kat ke 10 lah. Bayar terus nanti? 6 pula. Bos, tetapkan rantai sikit lah. Boleh. Orang ni memang sampai tak bayar. Sporting. So guys, nampak dah. Saya dah siap lah aku punya order. 167. Haa betul. Kali air tak? Saya ngam-ngam soy, tak ada kena jidai. Salam, saya dah on the way. Mana ni? Lobby 2? Lobby 2 kat mana? Tak tahu aku. Tanya guard nanti lah. IUM mana ni? IUM ada satu je mai. Patutlah silo masih spek lagi. Okay, dah sampai. IUM. Oh ni boleh bayar. Oh tu dia. Ah, on man. Dia jumpa man. Dia suruh tekan loceng. Baru nak tekan ni. Yeah. Oh kak, tadi ada kecil eh. Saya ni baru start. First job. Ni pusat dekat anak-anak. Yang bawah tadi tu boleh mayat. Aku dah after kan. Tak lama nak grad kan. Boleh? Tak ya. Okey, terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki kak. Alright. Pergi top up jap. Salah. Tak ada tu. Cukup kan? Alright. Aduh, pusat handset iPhone 13 Pro Max 512GB ni. So, marilah memburu order yang seterusnya. Alright gang. So, kita dapat order yang kedua kita dekat KFC Jalan Pasar. Ui, KFC ni aku tak boleh pula. Banyak tak item dia? Oh ya Allah. Ha. Kau memang kau ajar je. Malukan aku. Uish, ada yang kau siap. Pandalah pula. Tak siap lagi dah. Betul-betul sidai ya. Gila sikit ya. Baru siap. Dah lah, peluh. Tak ada aircon. Peluh ni lagi teruk pada peluh atas mutu. Biasa. Salam. Saya dah on the way. Apa lagi? Bismillah jalan. Ciluk-ciluk ni mainan gua je ni. Tapi tu lah, mainan-mainan pun pernah je kena set mirror kereta orang. Mana? Tak start lagi pun. Bangun lagi. Haa. Start lagi. Oh. Baru masuk ke. Dua jok tu. Bangun ni? Tak ke Padang. Belum-belum ke Padang. Kita kalah tu. Superbike kalau bak speed, okey kau menang bro. Tapi kalau bak cilok ni, raja atas tak. Lawa
lah. Dia rumah ni dia pakai konsep inside ice cream. Ice cream. Jadi kita lalu tepi pantai kan. Jauh juga kan masuk ke dalam. Sampai ya, sampai. Syahira. Ha. You see. Baik tak lepas. Alright. Alright, you see. Sama. Alright guys, order ketiga dah masuk. Ni tu main nasi kolak. Ah, betul betul. Kita tengok buat. Pak tu. Mama. Dia nak tu. Dia nak buy ni. Mari kita pun. Air. Oh, ada air? Air tak ada. Ada air. Air apa? Entah awak punya. Oh, ok. Terima kasih. Aduh. Tak susah-susah je. Saya ni tak suka macam korang. Tapi kalau boleh bagilah Milo ais tu. Tak. Gerak. Terima kasih. Kalau tak tengok video ni kak, terima kasih kak. Semoga murah rezeki. Ini tu. Ni, macam mana aku nak bawa ni? Aduh. Syam, eh. Nak bawa. Aku dah diam situ. So, jom hantar untuk order yang ketiga. Mana rumah kamu? Awak kat rumah sini? Aduh, kalau masuk lah. Cari jalan ni. Boleh lah. Orang yang ni kan? Ada dia? Tak ada dia. Bagi makan semua ni kan? Banyak ni. Tuan saya buat amal jariah. Bagi orang. Ni kan? RM9.40. Terima kasih. Saya mencari order yang kelima guys. King Double Line. King Double Line memanglah jam. Aduh, janganlah apa King Double Line. Kalau nak drop passenger ke, okey lah kan, sekejap je. Ini tak. Ha, nampak ni tengok. Dah kena claim. Sekejap je. Nampak tak benda yang aku cakap tu betul. So korang kena lah alert sikit. Please lah. Beli top up je. Grab. Ya, betul. Berapa? 20 ah. 30. Tak cukup. Tak cukup. Ha. Kenapa dia tak buat 20 keping? Sebab kawan beli 30. Okey, boleh. Mana gang? Sampai next destination. Ini mana nak cakap order sini pun. Sudah saya sidai lah. Ah, ini tak tahu lagi saya kata. Leceh sikit lah. Nak masuk pakai helmet pun tak boleh. Tapi tak apalah. Dari tu dia punya peraturan. So kita follow je lah. Cakap dia elok tak dah. Tapi kalau maki-maki siap lah. Bang, ada kan? Nombor 148. Jangan ha, cakap tak masuk kan. Tak masuk kan? Sahabat. Okay gang, kita dah ambil order ni. So, mohon lah kita. Saya dah on the way. Boleh turun siap-siap ya. Tengok eh, aku check macam ni tak tahu lah. Dia baca ke tak? Lepas tu dia turun ke tak? Ha, kita tak tahu. Kita tengok lah lagi. Sudah sampai. Dah sampai. Check kat mana eh? Ah, tu dia. Baik dekat tak. RM51.08. Okey, aku tak payah bagi lah. Boleh? Ah, tak payah. Okey. Okey, okay, dah. Okey, dah. So, moga dimurahkan rezeki. So, kita jumpa petang ni guys. Okey. Bye. Alright guys. So, aku ada dapat order dekat Empire Sushi JCM. Ah, biasanya kat sini memang kau-kau ada punya sidai kan. Please lah. Aku dah nak capai target ni. Aduh, lambat lah. Ingat dah siap lah tadi. Alright, man. So, kita dah ambil makanan kita. Sikit
So sekarang ni kita on the way nak pergi ambil pick up lagi satu, which is Ayam Penyek Mega Mall. Ambil yang tu baru kita hantar nanti, okay? So kita dah settle ambil order yang kat Ayam Penyek ni. Ida. Eh? RM9 dah pusing. Okay, terima kasih. Settle. Next. Next, next. Thank you. Lepas tu dah sampai kan? RM12. Raja Hanafi. Belik. Benda ni macam ni. Aku suspek ni mabuk lah. Mabuk betul. So rasa itu saja video aku untuk kali ni. Kalau korang rasa ada benda yang patut aku upgrade, korang bagi tahu. Komen je apa yang korang nak komen. Aku kira kita jumpa in the next video lah. Yang mana dah subscribe sini aku tu, Rodon Koi. Bye guys. Assalamualaikum.